Sobat Cirek, kembali lagi kita di program melawan COVID-19 Cianjur Express. Seperti kita ketahui bahwa pandemi itu masih terus melanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur. Bukan penanganan, jadi saat ini fokus pemerintah itu lebih ke penanganan, Pak ya. Penanganan, lalu antisipasinya seperti apa. Terus juga pencegahan, kemudian pencegahan antisipasi, lalu mungkin ada juga mungkin langkah-langkah agar sosialisasi protokol kesehatan itu tetap berjalan masif ke masyarakat. Nah, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pemerintahan yang paling terbawah nih mungkin gitu kan gitu di sesudah ada kecamatan juga. Nah, saat ini kita sudah mengundang Kepala Desa Ciherang Pak Nyanyang Sarif dengan Pak Ketua RW nih Pak Yus Yusuf ya gitu. Kita ingin mengulas nih atau mungkin juga ingin tahu seperti apa penanganan COVID di Desa Ciherang sampai dengan saat ini dari sejak awal pandemi dan saat ini apa dan statusnya di Desa Cirang ini apa sudah zona apa nih? Apakah zona hijau, zona kuning, zona lainnya atau mungkin zona merah? Nah, gimana kabar Pak Yayang, Pak? Yes, sehat? Alhamdulillah. Tetap sehat, Pak. Pak, ya tadi kan kita ketahui bahwa pandemi ini masih kan gitu. Di Cianjur. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kades sendiri saat ini kondisi di Desa Ciherang sendiri terkait dengan COVID-19 itu sudah seperti apa? Terima kasih, saya selaku Kepala Desa Ciherang, tentunya bahwa pandemi COVID sudah hampir setahun ya. Ya, setahun lah lewat. Sampai hari ini. Kebetulan kita selaku Kepala Desa mungkin bukan penanganan, lebih kepada pengendalian dan pencegahan. Sudah setahun kita melakukan pencegahan tentang COVID di Desa Cira khususnya. Yaitu pertama kita karena pada awal-awalnya tentu masyarakat menganggap bahwa COVID itu aib. Mereka takut karena terisolir, merasa disingkirkan. Tapi alhamdulillah sudah setahun ini mereka sudah biasa mendengar COVID walaupun COVID belum usai. Tapi sekarang mereka mendengar COVID walaupun masyarakat sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang sudah COVID bukan aib. Nah, jangan stres. Akhirnya mereka sudah paham COVID. Kami lakukan yang pertama tentu sosialisasi kepada warga masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama di pengajian-pengajian. Kemudian juga pada pertama-pertamanya adanya pandemi COVID, ya kami menyediakan APD. Karena di dalam instruksi Menteri Desa pada saat itu pada tahun 2020 kita diarahkan untuk mengambil sekian puluh persen untuk alokasi dari dana desa sehingga pada saat itu kami ya memberikan APD, kemudian disinfektan, hand sanitizer, alat penyemprotan, kemudian membagikan alat cuci tangan ke setiap RW dan RT. Nah, dengan itu kemudian membagikan masker kepada warga masyarakat. Kemudian sekarang sudah landai, kemudian sekarang tahun 2021 ada Imendes, instruksi Menteri Desa, dan Imendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa dana desa tahun 2021 lebih kepada PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, dengan BLTDD. Jadi pembangunan dikesampingkan dulu di spasi itu. Nah, kami sudah lakukan itu membentuk wasko yang ada di desa sampai ke tingkat RT RW. Dan sekarang di dalam kategori ada indikator di dalam PPKM itu ada yang namanya
zona kampung zona hijau, kampung zona kuning, okay. kampung zona oranye, zona merah. Nah sekarang kalau kemarin kami selaku pemerintah desa tidak tahu yang terkena COVID sekian orang. Okay. Yang, nah sekarang dengan itu bisa terdeteksi. Oh. Nah, salah satunya, salah satu contoh sekarang Cihela sudah masuk zona hijau. Sudah pada zona hijau. Tapi pada bulan Februari desa Cihela termasuk zona merah. Oh. Ternyata di dalam indikator zona tersebut apabila satu kampung ada yang terpapar COVID, oh, berubah 1 sampai 5 rumah itu dikatakan zona kampung zona kuning. Apabila di kampung tersebut terpapar 6 sampai 10 rumah itu kampung zona kuning, zona oranye. 10 ke atas itu zona merah. Nah, sekarang kalau kemarin ada yang terpapar hampir 15 satu kampung sehingga cerah zona merah. Untuk Februari, untuk bulan Maret sekarang alhamdulillah zona hijau karena sudah mereka lakukan apa isolasi mandiri selama 14 sudah dilakukan segala macam alhamdulillah. Nah untuk bulan Maret Ciherang alhamdulillah zona hijau karena di setiap RT sekarang sudah tidak ada. Oke, kan kadang masalahnya gini, Pak. Ketika bicara kita sudah zona hijau kan gitu. Tapi kan bukan berarti apa namanya masyarakat pun juga jadi santai-santai aja. Betul, ya. Betul. Nah, desa sendiri untuk mengantisipasi ya masyarakat jadi jangan terlena kan jadi udah nggak apa patuhi protokol lagi gitu itu gimana? Tetap kepada mereka kami juga dalam suasana kemarin Somiraj kita keliling sambil menghadiri Somiraj. Kita juga sambil sosialisasi bahwa tetap COVID masih ada, tapi kita jangan cetes dengan COVID, jangan panik, dan pandemi COVID bukan aib, tapi waspada itu kewajiban kita sebagai apa? Sebagai masyarakat. Okay. Nah, pemerintah itu sayang, yeah. Karena pertama untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan sesama. Jadi kita lakukan itu, kemudian juga lakukan justisi dengan Babin Kamtibmas, kemudian dengan Satgas COVID dan Babinsa dengan para bidan dan kader posyandu kita lakukan itu tetap memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa COVID belum usai dan kita waspada usaha untuk pengendalian COVID tetap kita lakukan. Tetap dilakukan. Nah, Pak RW, ini kan kita tahu RW itu tingkatan di bawah juga ya gitu. Ini kepanjang tanganan pemerintah desa ya. untuk keluarga. Nah, sejauh mana mungkin Pak RW sendiri ya selalu mengingatkan warga untuk tetap patuh di prokes gitu kan gitu. Terus juga antisipasinya seperti apa gitu. Kalau ada yang terpapar. Terima kasih. Kami selaku Ketua RW 03 Desa Ciherang ya. Dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 ini memang sesuai instruksi dari desa juga sesuai arahan dari puskesmas bahwa setiap saat kita harus melakukan kegiatan penyuluhan terutama ke masyarakat. Okay. Nah untuk di Ciherang sendiri di kampung Ciherang di RW 3 setiap hari Selasa itu ada pengajian ibu-ibu. Okay. Kami melakukan penyuluhan memberitahukan kepada Pak Ustaz sebagai apa penceramah saat pengajian. Tetap untuk mengingatkan kepada warga masyarakat, khususnya yang hadir, tentang penggunaan protokol kesehatan. Terutama masker. Karena penggunaan masker ini memang masyarakat itu banyak yang mengabaikan. Masih ada. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan. Alasannya apa kadang mereka masih mengabaikan? Nah, mungkin karena mereka merasa apa di lingkungannya tuh nggak tahu ada yang sakit itu benar atau enggak gitu. Nah, rata-rata gitu masih belum percaya tapi kalau sudah melihat mereka sudah tahu bahwa di lingkungan itu ada nah, baru mereka lah, biasanya itu langsung baru menyadari otomatis langsung ini ya terutama kalau yang kena itu keluarganya itu barulah nah diharap kepada masyarakat itu jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi kita harus mencegah jangan sampai keluarga kena dulu baru kita sadar. Baru sadar ya pentingnya prokes gitu. Jadi kepada masyarakat itu
ikuti laksanakan anjuran apa yang disampaikan oleh apa pihak puskesmas terutama dari bidan desa melalui kader ada juga penyuluh dari puskesmas kemudian juga dalam untuk bapak-bapak misalkan dalam kesempatan sembahyang Jumat nah, kami selalu memberitahukan kepada jamaah sebelum berangkat ke masjid itu harus membawa masker yang dilaksanakan. Kemudian juga ada kepada masyarakat Desa Cerang yang khususnya bekerja di luar kota, terutama yang di zona merah, ya. Apabila misalkan pulang ke rumah itu harus apa? Pertama dia itu harus cuci tangan, ya, sebelum masuk. Kemudian tetap selalu memakai masker. Ada nggak mungkin kendala mungkin dari PRW sendiri ya mungkin ketika mensosialisasikan prokes ke masyarakat gitu? Kalau kendala sih memang selalu ada ya untuk kita. Ya itu tadi seperti yang masyarakat itu nggak percaya itu susah itu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh harus apa harus dengan apa memberikan sanksi lah gitu ya. Tapi kita belum pernah sih sampai memberikan sanksi. Hanya kita harus sama berulang-ulang menyampaikan. Kalau kita misalkan apa memberikan penyuluhan itu jangan sekali dua kali, tapi harus terus sampai dia sadar. Oke, bicara sanksi nih, menyambung tadi apa kata Pak RW. Pak Kades, bicara sanksi, operasi justisi kan terus nih. Nah di apa di Desa Cierang itu gimana operasi justisi? Kebetulan Desa Cierang jalan utama ke masuk pelosok itu kan di pikir Desa Cierang itu ada pos ojek itu kan jalur utamanya itu masuk ke semua pelosok yang ada di Cierang. Jalan utama itu utamanya. Nah kemarin kami lakukan terus justisi bekerja sama dengan Satgas Covid dengan dari Puskesmas juga Babinsa dan Bimtaktimas. Jadi kami belum memberikan sanksi paling tidak memberikan perhatian saja kepada masyarakat dan kami selalu membawa masker. Penting mengingatkan kamu tidak pakai masker, kenapa alasannya tidak terbawa kami langsung dikasihkan. Tapi itu rutin operasi itu terus atau tidak mungkin seminggu sekali. Sampai kemarin saya tidak ikut hanya Babinsa dan Bimtaktimas yang melakukan UCC di Desa Cierang. Nah, ini dengan adanya operasi UCC itu seberapa besar efeknya untuk agar masyarakat itu ya kesadarannya muncul? Sebetulnya kalau bicara terus terang sampai hari ini tadi sudah dikatakan Pak RW jadi masyarakat sudah mulai apa ya sebetulnya terhadap COVID apalagi kalau kita tahu bahwa Cianjur zona hijau nah sekarang kan banyak di media massa ya tahu Cianjur zona mereka kadang-kadang COVID sudah tidak ada jadi sebetulnya sekarang sudah kesadaran masyarakat memakai masker juga sudah mulai apa makanya kita dengan aja PPKM terus-terusan mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa COVID masih ada kita harus waspada harus menjaga. Nah Pak, ini kan kita bentar lagi menjelang Ramadan, terus nanti ada Lebaran. Salah satu yang jadi perhatian itu kan mudik nih, Mas. Iya. Gitu kan, gitu meskipun pemerintah pun juga ada ya infonya juga melarang mudik gitu kan, gitu ditiadakan lah mudik dari 2021 gitu. Nah itu antisipasinya gimana Pak? Kalau ya meskipun nanti ada masih tetap yang mudik masuk ke wilayah Desa Cierang, antisipasinya gimana Pak? Ya kan kita berantai, pertama kita juga mendapatkan instruksi baik dari pusat, terutama dari pemerintah Kabupaten Cianjur ya, dan kita juga meneruskan itu tentunya kepada stakeholder yang ada di bawah, kepada ketua masyarakat, ketua BKM, juga kepada ketua dengan RW, memberikan surat himbauan, kemudian sekarang ada posko COVID, tinggal mendata siapa yang datang, nah berarti minimal dicatat, diawasi, dan dengan catatan tadi yang pertama datang orang luar, ya mungkin tadi prokesnya diperketat, ya. Terutama ditanya apakah mereka sudah divaksin atau belum, apakah perlu rapid segala macam, nah itu paling tidak kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada di kampung-kampung. Berarti bisa dibilang dengan adanya PPKM Mikro ini sudah semakin efektif sampai ke tingkat bawah juga ya gitu. Nah mungkin ada imbauan gak nih Pak RW untuk warganya sendiri nih gitu kan tadi kan Pak Kades bilang masih
meskipun sekarang hijau kan, tapi ya. Masih banyak yang abai masyarakat kan gitu, gimana Pak? Ya, kalau himbauan kepada masyarakat, terutama nih tadi kaitan menjelang mudik, ya. Itu diharapkan tetap mereka harus taati ya protokol kesehatan ya terutama. Kemudian juga kami juga tetap melakukan pencatatan kegiatan dan pelaporan ke desa. Okay. Kami setiap warga masyarakat yang mudik itu dicatat. Okay. Ada catatannya si ACB-nya. Memang kalau misalkan dan apa begitu datang, insya Allah seperti dulu kami melaksanakan yang datang dari zona merah atau yang mudik itu yang datang ke kampung, gitu ya, yang dari zona merah itu kami catat, kami periksa dulu sesuai pada saat periksa cek suhu, kemudian apabila misalkan dia normal itu tetap masuk, dia harus isolasi dulu. Berarti paling sibuk nanti ya? Ya, Pak RW, Pak RT sibuk. Karena pengalaman saya tahun lalu. Karena dulu itu ketat itu. Kemudian juga untuk pelaksanaan isolasi mandiri, kebetulan di kampung saya sendiri itu ada, alhamdulillah, ada apa bangunan kos-kosan ya yang ditukan disediakan untuk ruang isolasi. Oh, ada. Oh, ada ya? Ada. Itu rumah isolasi mandiri ada. Di KRWN saya. Oh, itu kebanyakan rumah pantri itu pas-pasan bukan kosong dan beliau mengizinkan untuk dipakai ruang isolasi. Tapi alhamdulillah baru sekali dipakai ruang isolasi. Oh, itu dulu. Dulu. Dan dia dipakai kaca sehat. Ya, tapi kan gini, kita kan sebenarnya gini. Jadi kan intinya masyarakat sekarang ya sudah sadar lah, maksudnya COVID itu kan ada gitu kan gitu. Nah sekarang yang selalu jadi tantangan itu kan kalau memberikan pemahaman ke masyarakat kalau ada warga lain yang terpapar kan gitu kan ya. Kadang kan ya stigma kan kadang ada yang dijauhi ya, itu kan. Ya. Gitu. Nah itu Pak Kades dari desa sendiri memberi pemahaman gitu kan itu gimana? Jadi kami berikan pemahaman edukasi kepada mereka. Pertama, bahwa jangan stres, jangan panik dengan COVID. Dengan pandemi COVID bukan aib. Jadi justru mereka, tetangga kita yang terpapar COVID, jangan dijauhi. Justru kita harus bantu bersama-sama ya, supaya imun mereka juga naik, supaya mereka yang terkena juga tidak merasa terisolir. Itu sudah dilakukan, akhirnya di perumahan Samolo juga ada yang terpapar COVID dengan himbauan dari kami dari desa, dari puskesmas, sehingga masyarakat ramai-ramai urunan buat sembako sampai digantung di apa di pagar. Begitupun juga kami dari pihak desa yang sedikit sekarang membantu yang terkena COVID yang berupa sembako. Bagus sembako bagian terpapar ini. Yang jelas tetap di beri kasih support. Karena kan ketika kita support semangat timun itu ya. Kalau lupa pemahaman masyarakat kalau ayam terpapar COVID, wah si Anu kena COVID jauh. Sekarang masyarakat sudah tidak seperti itu. Mereka ngurus itu terpapar COVID, siang suruh isolasi mandiri aja. Mereka sudah paham tentang isolasi mandiri, tentang waktu jeda 14 hari mereka sudah paham. Sampai lagi. Karena ini ada. Sekarang kita ada punya grup PA, oh, gitu. Yang satgas COVID yang macam, kemudian sekarang juga termasuk desa yang aktif, para kader yang aktif, tinggal berikan share kepada mereka yang edukasinya seperti. Jadi percontohan ya desa Cirang ya. Alhamdulillah. Oke. Nah Pak, terakhir Pak, imbuhan bagi warga sendiri pada desa Cirang terkait dengan ya tetap antisipasi berarti pencegahan COVID ini. Imbauannya seperti apa ke masyarakat gitu dari desa? Tetap kepada masyarakat menghimbau karena tadi saya sudah berulang-ulang kali bahwa pandemi COVID sampai hari ini cuman kita jangan mengatakan selamat ulang tahun habis ini menghadirinya. Sudah 1 tahun tetap COVID masih ada ya, tetap waspada menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga dan menjaga sesama,
itu kewajiban kita. Sehingga kita ada dua perspektif. Karena kalau ada dua perspektif tentang COVID, pertama mungkin itu adalah syariat, kedua hakikat. Kalau bicara hakikat, semua penyakit, semua kesembuhan, virus semua datangnya dari Allah. Tapi kalau dia syariat, datangnya pandemi COVID melalui dokter, melalui salaman, melalui berhubung itu. Makanya kita ada yang mengatakan, wah itu mana datangnya dari Allah, betul. Tapi karena syariat, makanya kita memberikan himbau pemahaman, ini ada harus dipandang dua pandangan, yaitu hakikat dan syariat. Secara syariat itu, makanya supaya tidak terhindar COVID, tidak kita terhindar COVID, ada istilah iman, imun, dan aman. Ya. Imannya kuat, imunnya kuat, insya Allah aman. Yang itunya. Makanya kita dengan iman itu kita suruh berdoa, berzikir, muhasabah kepada Allah. Dengan imun tadi, pola hidup, pola makan, pola olahraga, istirahat. Sehingga Ciherangga memiliki kemarin ada inovasi dalam menangani COVID itu punya Bimoli. Biasakan bayar 15 hari. Oh, 15 menit. Bayar 15 hari. Kosong. Kemudian sampai juga. Setiap hari itu ya. Bahkan betul, tapi karena COVID tidak terkena karena harus keringat atau kena sinar matahari. Ternyata di desa Cirak yang terkena COVID kembali justru yang di sebelah dekat dengan lingkungan kota perkotaan, kalau yang sehari-hari di sawah, moyan, tidak terpapar. Nah, itu olahraga ya. Itu yang penting. Menarik banget. Ada singkat sama Bimoli sekarang. Gitu kan? Gitu. Moyan 15 menit. Gitu kan? Biasa. Oke. Pak, terima kasih Pak Kades, Pak Harif, Pak RW, Pak Yus sudah menyempatkan hadir nih di studio kita di Cirek, hadir di FGD Podcast Melawan COVID-19. Ya tadi sudah banyak disampaikan kan, ya tadi pencegahannya seperti apa, pengendaliannya seperti apa, ya. Lalu juga peran RW sendiri kan seperti apa gitu, termasuk yang paling tekan itu tetap jangan abai kan, tetap waspada gitu kan, meskipun kita masih apa berada di zona hijau kan, Desa Ciherang. Terima kasih banyak Pak Yus, Pak Sarip. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan. Ya, Sobat Cirek, itu tadi kita sudah panjang lebar mengulas tentang pengendalian, pencegahan di COVID di Desa Ciherang seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa sedikit banyak bisa bermanfaat untuk Sobat Cirek yang ada di rumah yang menyaksikan langsung. Terima kasih banyak, katurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.